Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni, okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini . Okey, dekat luar pagar saja . Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini, okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaku. Sekarang anak saya yang kecil pun ada sikit-sikit macam. Assalamualaikum. Syahdah, lepas tu selawat. Nampak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dah. Habiskan. Habiskan boleh, setengah boleh. Apa tadi dek ada kata mimpi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mimpi budak. Mimpi budak lagi. Jatuh daripada bangunan. Mm-hmm. Semualah yang mengenai apa tu semua. Semua ada. Ya, ular, budak, tangan jatuh sikit, tempat tinggi. Bisa-bisa belakang semua. Lepas tu bila nak jahit, kita nak tidur. Tak boleh nak jahit.
Oh, wakaf jahit. Ha, semangat macam tak ada. Kat rumah tu semangat memang tak ada. Saya terpaksa keluar, cari kat luar kerja. Saya jahit juga lah. Macam jahit-jahit beg. Boleh pula. Saya ingat saya ni memang malas. Memang tak boleh bekerja lah. Tapi saya keluar daripada rumah tu, tengok alhamdulillah boleh jahit lah. Sampai sekarang lah saya kerja. 4 tahun saya keluar kerja. Tapi kat rumah tu, kita dah buat bangunan semua ada kan. Tapi semangat tu tak ada. Bila masuk ni semua sihir kak. Kakak ada sihir, ada gangguan apa ni, saka keturunan lah tentu. Ha. Setiap orang mesti ada saka dan ada keturunan. Sekarang ni akak nak buang dudu. Kalau saya buang dudu, kalau suami merawatkan. Mana abang buang sihir je kan? Mana akak dua-dua lah. Abang buat sihir saja. Kalau macam anak-anak saya, anak-anak boleh sekali tak? Anak boleh, kita scan je nak tahu apa masalah dia pun RM50. Sebab anak tu sekolah, jadi nak bawa tak boleh. Oh, sekolah. Satu kalima. Jadi, nanti dia tak boleh tumpukan pelajaran dia. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Baiklah, saya scan akak dulu. Anak siapa nama, kak? Muhammad Asmawi. Dia benda ni kan ada kena-mengena dengan akak. Makna satu keluarga akak semua kena. Semua kena. Itu sebab kalau boleh ada rezeki nanti buang semua. Sebab benda ni dia akan kontak ni. Sebab anak saya kalau titik saya memang dia tak nak. Nanti dia pun sama. Ya, dia akan jadi sakit. Dia tak boleh tolong saya. Dia kalau tolong saya macam saya sakit-sakit nak urutkan. Nanti dia orang lepak. Tidur lah. Nanti kalau dia nak macam dia kerja kebun kan, kerja kebun pun tak boleh. Dia tidur. Dia berlawan-lawan. Kalau saya semangat tak kuat, dia orang semua tombang. Saya terpaksa kuatkan semua. Yalah. Walaupun badan ni tak ada air. Kita orang kata lawan kan, lawan dia punya ni. Itulah. Ni semua dengan izin Allah. Okay. Kita akak dalam hati Allah 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 ya, sebab kita nak buat ni sihir dan saka. Ni gangguan akak kuat. Rumah dulu kat rumah. Rumah akak mana? Rumah kat mana? Kampung Isi Jaya Sepakat dan yang Kampung Isi. Satu kawasan rumah. Kampung Isi ya? Kampung Jaya Sepakat dan yang Asyadu Allah. Dia seperti angin. Dia tak nampak tapi dia rasa. Dia nampak tapi adanya Allah. Dengan kebun tu macam kebun tu macam kebun. Kebun kat mana? Kawasan rumah. Oh, kawasan rumah kat kebun. Akan muntah dia. 51 ya. Wei. Kereta ada. Kereta ada. Berapa biji kereta? Kereta berapa biji? Kereta kat rumah 2 biji lah. Anak-anak baru ambil. Kat rumah kuat ni. Thank you.
Ni agak. Tak apa tu. Masukkan tisu dalam. Kuat rumah kat kuat. Bau tapak rumah, kebun, kedai. Itu ada tanah. Ya. Ada simpan berapa lama tak rumah? Minyak-minyak wangi? Minyak kasturi. Beli ke orang lah. Beli masker lagi. Oh. Saya berbalik daripada sana. Itu ada calak lawatan kan. Jadi dia orang beli, saya belilah. Oh. Untuk apa, tarik kita punya aura kan. Sebab dah kata orang dah macam dah tak ada semangat kan. Itu je lah. Lain ni memang saya tak pergi mana-mana berubat lah. Dah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun dia tak pergi mana-mana. Oh. Adik saya yang kuat suruh pergi sini. Saya cakap tapi saya macam hati tu macam berat. Ah, tapi dalam seminggu, dua minggu ni saya tengok YouTube tu lah. Itu tapi saya bila tengok tu macam nak muntah. Macam yalah. Sebab efek-efek. Seminggu tu, dua minggu tu saya tengok YouTube tu je lah. Ustaz ni macam mana buat, macam ni buat. Tu macam ini pergi sini pun tak boleh cakap kita nak pergi sini. Memang tak jadi. Tadi pun nyari-nyari tak jumpa pergi sini. Pusing tadi. Tapi kita nekat memang nak pergi, saya cakap suami saya. Kita pergi je lah, kita nekat je lah. Jumpa tak, kita jalan-jalan je. Yalah. Dah tahu tempat tak apa, tak ada, walaupun tak dapat buat rawatan. Misal kata kita dah lambat, kita tak jumpa kan. Tak apalah, kita jalan-jalan je lah cakap. Ya, dalam hati Allah, 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 eh? Kita buat dengan lecen Allah. Kesihatan nak kerja mana dia tinggi sebut. Kita buat satu 200 kena. Ya. Lepas tu rawat sehir tapak rumah, kenderaan 50 ringgit. Mana 300 kan? Abang kalau buang sehir, kira 3.5 lah. Kalau macam anak? Anak 50 ringgit. 4 ringgit lah. 4 ringgit. 400. Berani 4 ringgit. Okay. Dalam hati jangan lepas Allah, 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 eh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia terbuk bang kan? Ha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak apa? Saya kata dia mati pun tak apa kan? Boleh tak? Boleh. Jom pergi. Oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah macam ni. Jangan macam ni. Sabar. Kenapa nak silat? Siapa ni? Cuba cakap siapa ni? Assalamualaikum. Siapa? Ha? Siapa? Nak bersilat? Nak bersilat? Nah. Ha. Nak bersilat? Ha. Ha. Oi. Pegang bang. Auzubillah min syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, jaga tu. Siapa kau? Silat tu. Siapa kau? Hey! Tanya ke siapa? Ha, kau. Siapa? Selamat baik, kau selamat. Siapa kau? Panglima mana? Nanti dah buat bayaran, share sini. Panglima mana ni? Panglima apa? Aku tak nak musnahkan kau. Aku tanya cara baik. Kau tengok aku. Tengok aku sini. Kenal aku tak? Kau tengok aku. Buka mata tak? Buka lah mata. Buka mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah Islam eh? Datang ni nak mengadu. Nak mengamuk. Aku nak ajak kau lawan. Boleh? Silakan. Buka bunga-bunga. Lepaskan. Lepas. Buka ni dia punya apa? Mak dia tu. Ah. Woi, sengal tangan kena tumbuk. Dulu tak di buat rawatan begini. Ha. Sekarang saya cabang kau lawan aku. Okey, tempat lain dia tak. Buka mata, tengok aku lawan. Kuat. Cabang kau. Buka mata. Aku depan kau sekarang ni. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sini duduk belakang dia. Jangan tolak dia belakang ni. Ambil kursi. Kursi. Ah? Tak pun tolak dia biarkan. Tak, kursi dia tak apa. Tahan kursi je. Dia nak mendondong ke belakang biarkan.
kuasa je lah. Syilat. Kembung lah. Kuasa dah kembung. Syilat. Allahu Akbar. Layan di depan. Lawan lah. Bersilat. Kak, istighfar. Istighfar. Sakit tangan. Bengkak tangan saya, Kak. Bengkak tangan saya akan entam kan. Bersilat. Ya. Haus bila. Istighfar. Istighfar, Kak, eh. Kuatkan semangat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dalam hati Allah Allah, Kak. Akak ada tak kawan-kawan ke siapa bagi akak makan? Dulu ada. Ha? Dulu ada. Ha. Yang kali orang bagi makan, jangan makan. Ambil. Tapi buang. Sebab kalau yang dulu dah yang saya berubah, orangnya dah tak ada. Oh. Jadi sekarang kesan-kesan dia lah. Ha, ha, saya pun tak tahu lah, saya tak nak pergi mana-mana lagi. Pasal orang yang bagi tu dah mati? Ha. Oh. Bismillah. 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 Satu tempat kerja tak tahulah orang suka ke tak suka. Biasa kak orang sakit hati. Bismillah. Masuk ni.
Si menjahit ni.
Sejuk kan kan awak? Bismillah. Dalam hati Allah, Allah. Dekat eh? Dia pening ke? Eh? Lama akak punya sakit? Anak saya sekarang dah 18-17 tahun. Weh lama lah. Saya baru tahu dalam 7-8 tahun dah. Lama dia tak tahu, ingatkan biasa anak. Sebab anak saya mengamuk. Mengamuk, kawan tunjukkan satu tempat tu, dia kata bawa lah ni, dengan gitu kan. Orang yang ubatkan tu, dia cakap saya suruh cari orang lebih pandai. Dia kata, ini adik sebenarnya suruh pergi dah 2 tahun lepas, saya tak pergi, saya pun tak tahu dia. Tapi dalam masa 2 minggu tu, saya tengok YouTube dia lah. Atuk lah. Lepas tu macam lawyer macam pening. Pening cakap, tapi suka tengok. Suka tengok cara orang buat. Saya cakap, pergilah ni kat orang suami saya. Kita pergi sini jalan-jalan je lah. Tak jumpa kita balik. Tadi pun memang tak jumpa juga. Bukan YouTube pun tadi. Halangan lah. Saya tengok kat situ dia pesan kalau pergi mana-mana jangan cakap tak jangan cakap ubat. Pergi pasar ke, pergi mana ke. Kita dah senang ubat kan. Kita tahu orang ni ajar sikit, orang ni ajar sikit. Dah putus asa, duit pun dah habis. Kita bukan orang senang. Yelah. Setiap kali nak pergi ubat. Pernah satu masa nak raya. Sakit tak boleh bangun. Terpaksa tak ada duit kita. Orang sibuk pergi-beri barang air raya, kita sibuk cari ubat. Suami saya kalau saya sakit saya tak pergi. Suami saya dah tak boleh bangun saya pun. Dia tempat yang kita tak boleh dekat air yang begar tu kita tu dia. Jadi darah tak boleh jalan. Jadi macam kaki memang kan. Dia akak pun malam. Tak boleh jalan darah ni. Kalau untuk TV ni itu sebab tadi bila saya apa buang tapak rumah dengan kedai dengan kereta tu yang akak tak tentu hal-hal tu. Tindak balas. Sebab dia cakap memang kat belakang rumah tu memang ada, dia suruh pergi, saya buat tak tahu tu. Lepas akak dah buang ni akak buang. Ambil ijazah. Tak, sebab kita dah putus asa, dah pergi mana-mana kan. Tak ada duit pun dah tak ada nak pergi. Yalah, betul. Kita kerja cuma cari nak untuk makan je dekat itu. Bukannya kita nak kacau orang. Kita tak kacau orang tapi orang kacau kita. Kadang-kadang kawan-kawan nak pergi rumah, dia kata rumah tu kat mana, tak jumpa. Masuk kat rumah. Dia tutup. Jadi kita biasa. Orang nak pergi ke rumah, dia nak apa. Jadi kita buka.
27 tahun, 28 tahun dah. 28 tahun, sudah berapa tahun? Dia masa-masa kadang buka tangan, buka kaki kan. Selalunya turun belakang lah, sesikit depan tu dia sesak lah. Belakang sikit je angin. Malam-malam minumlah air apa? Air janggut Adam ni. Janggut Adam ni. Ha. Itu yang kau ni. Ya, itu bukan bang, itu sampel. Nanti abang bayar nanti. Itu sampel untuk kita minum kat customer. Darah tinggi kecil manis pun boleh minum? Boleh. Dia paling bagus darah tinggi kecil manis. Saya dah nak ada kecil manis. Darah tinggi. Dia darah tinggi dah ada, dah makan ubat. Tapi saya makan daun pandan tu, tapi macam alam dia turun. Ni, kak minum. Kalau kak makan ubat tu, lepas setengah jam atau satu jam minum ni. Dia darah tinggi paling bagus. Siang ke malam? Kalau boleh, pagi, tengah hari, malam. Tapi orang darah rendah jangan. Kalau ada pun minum satu kali je. Saya selalu kat urat pelikat sakit. Kau buat pelikat, tekan buat pelikat. Bila buat pelikat kan? Baik, jumpa kat sini. Aduh. Banyak angin ni. Minum air dia balik. Minum air dia tu tumbuk. Minum air domandang. Angin tu. Tengah angin je. Nanti akak balik kena maya ni banyak-banyak. Tumbuk macam tu kan. Lepas tu, lepas minum satu hari tu, dua hari ke. Lepas tu minum, terus minum janggut Adam ni.
air som-som. Minumlah dengan air kopi ke. Oh, boleh campur. Ah, Milo ke. Tapi cuma teh tak boleh. Teh kuat teh. Ah, teh tak boleh bang. Teh. Ah. Air kelapa. Air kelapa tak boleh lah. Kalau kita minum ni tak boleh minum tu semua lah. Boleh nak minum tapi jangan minum air jangkuk adan ni lah. Nanti dia potong. Nanti minum ni. Air banyak ni. Air gas. Air batu, air teh, air kelapa. Yang minum ah. Yang bulan dia tahan. Ah, lama bang minum anak beranak. Bagi petas yang malam. Ha ah. Kalau botol yang minum yang tinggi ni yang 24 botol kan. Ambil setengah. Sian ni tak dapat rumah kat tadi pun teruk dah buat ni. Syukurlah. Assalamualaikum. Ini harga. Belajar. Saya memang nak belajar nanti. Saya buatkan satu. Sebab saya nak bawa adik saya sekali. Adik saya. Adik saya sampai aksiden sampai operate pada. Astagfirullahaladzim. Dia pun dah berubah mana-mana. Nampak cahaya. Dia koma 2 minggu. Doktor tak sangka dia kenapa? Dia ambil ada beradik semua pun ada tak, kena. Tak, dia lain. Dia kerja lain. Dia kerja Singapura tapi tak boleh masuk Singapura. Singapura tak nampak. Tak nampak. Lepas tu dia aksiden. Dia aksiden. Ni kepala dia. Okay, Kak, eh? Okay, ada rezeki nak bawa. Ya, bawa. Kita ikhtiar. Yang sebab mata dia sebelah dah tak nampak. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, eh? Kita usaha. Yalah. Apa nasihat akak pada netizen kat luar? Kalau ada masalah macam akak ni? Macam jelas kita mengalami, orang lain tak tahu kan. Orang boleh bercakap. Betul. Tapi kita yang rasa. Betul. Tapi seelok-eloknya kalau ada macam rasa yang tak enak, macam tak sedap, apa datang, cepatlah datanglah. Jangan sampai tahun-tahun macam dah jadi dah daging kan. Kita tak tahu, kita lah orang cakap macam ni. Habis ubat untuk berubat, cek bomoh sana, bomoh sini. Saya sampai dah putus asa. Sampai tak berbomoh lagi dah. Saya cakap apa nak jadi, jadilah macam tu. Sampai saya tu dia kata, antara saya dengan ni, persaingan siapa dulu pergi. Allah, saya cakap tak apa. Itu. Saya pergi dulu pun tak usah redoh. Tapi kata Tuhan masih anugerah kita kan, semangat kita kuat lah. Itu kata yang buatkan saya masa tu lah. Dia kata semangat saya kuat. Kalau saya tak kuat, habis. Saya kuat sebab kalau saya hidup, suami sama anak-anak saya pun habis. Yalah, betul. Tapi saya cakap tak apa lah. Kita berserah pada Allah. Allah suruh kita ikhtiar. Sekarang tak apa lah, kita tak fikir dia orang nak buat kerana biarlah dia nak. Macam ni kita pada kita buatlah pada. Tu sampai akak putus asa, sampai tak berbomoh-bomoh lagi akak cari kan. Mana? Atau adik saya yang kuat sebenarnya, yang accident tu yang kuat suruh saya pergi sini. Tapi saya buat tak tahu. Tengok, gerak hati dia suruh akak pergi datang sini. Adalah. Ada belajar juga. Patutlah dia tahu. Okey, kak kau pernah pergi sana. Dia boleh-boleh boleh suruh pergi. Masa KP tu kan, kawan dia pergi. Kawan dia daripada keluar. Jadi dia kata kena pergi sini, pergi sini. Cakap gitu. Nantilah. Tu dah nak pergi sini pun, ini chance spontan je. Yalah. Saya cakap suami saya. Sebab akak tak cakap pergi berubat, akak cakap pergi berjalan. Dia cakap kita jalan-jalan, tak jumpa kita balik. Kita tengok je kawasan dia mana-mana. Kita cari lah. Tadi pun pusing-pusing. Tapi Allah izinkan. Allah izinkan akak ikhtiar. Cari-cari-cari, Allah izinkan datang ke sini. Sampai juga sini kan. Tapi cakap ini. Itu sebab Allah tak kasi kita mengalah. Usaha tetap usaha. Sebab kita ni nak hidup. Sekarang ni semua perlu duit kan. Kita mesti nak cari rezeki kan. Betul. Kita nak berhubung daripada orang. Sebab kesihatan tu. Itulah. Benda boleh sampai baju tu bertahun-tahun saya tak buat. Kesihatan. Tapi orang yang faham, dia hantar pelan-pelan. Tak apalah, buat pelan-pelan. Sebab dia dah sedap hantar kat kak. Itulah, itu je lah sampai kak. Pada netizen-netizen kat luar, jika ada masalah macam akak ni tak inaya dengan sihir, sila datang ke pusat Tabib Adam di Masjid Tanah Melaka ataupun di
ke Bacok Kelantan ni. Okay, terima kasih. Ini hari 6 bulan 12 tahun 2002. Okay, terima kasih. 2022. Ah, ha, tahun 2022. Ha. Kun fayakun. Okay. Kun fayakun. Ting tong.